Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut ini ada 5 paket ya. Ini sebenarnya sejenis paketnya, hanya saja dari dua seller yang berbeda ya. Tapi ini kayaknya sih sellernya sama ya, soalnya areanya sama dan ya mungkin bisa dilihat ininya juga. Gaya-gaya bungkusnya ya, gaya-gaya bungkusannya gitu ya, semua sama. Ya mungkin karyawannya punya lapak sendiri, jadi ya nggak jadi masalah sih sebenarnya bagi kalau di diizinkan. Oke, ini barangnya dari Hayaidesu Official Shop di Tangerang. Yang satu lagi dari novan.id di Tangerang juga ya. Dari bungkusnya kan mirip ya. Bahkan dari ukuran solasinya juga sama ya. Oke. Kita buka yang dari Novan dulu ya. Ini Hayaidesu, ini Hayaidesu, ini Novan 2, Hayaidesu 3. Ya, jadi ada 5. Oke, yang pertama adalah apa ini? Protector deck pad cover Hayaidesu. Protector deck cover Hayaidesu yang kayak gimana ya? Ini kali ya. Oh ya, yang di leheran ya. Ya, ini yang di leheran itu, yang di bawah ya. Kayak gini ya. Cuman ini warnanya biru yang saya pilih. Harganya Rp94.000. Ya. Rp94.000. Kemarin saya dapat harga 79.000 ya, karena dapat potongan promo kemarin, promo 88 15.000, jadi bayar 79 ya, 80.000 lah ya. Nah ini saya baru menyadari ya, kalau dipakai-pakai engginian kan berarti nanti saat dicuci ya akan mengelupas atau enggak, terus kalau kelamaan akan nempel debu-debu atau enggak gitu ya. Maksud saya debu-debunya di sininya nih, di lem-lemnya ini ya. Ini kan pinggirannya ini kan enggak kelem ya. Biasanya nanti yang udah-udah dia ada debunya pada nempel. Ini agak sulit nih nanti bersihnya, mungkin harus ke salon atau sejenisnya. Oke. Kita buka dulu, langsung aja dirobek ininya. Nah, ini kan pakai apa namanya, pakai plastik marketplace. Ya, ini barangnya. Kita buka ya. Bukanya dari sini. Ini stiker sebagai segel juga kayaknya. Oke. Nanti videonya kita jadiin satu ya. Kita potong-potong 5 video nanti. Untuk video panjang kita bikin apa namanya, bikin digabung di merge ya. Ini warna birunya seperti ini, birunya sebenarnya bukan biru muda kayak yang di handphone ya, ini birunya biru tua. Ya ini ininya, ini untuk di kiri. Nah maksud saya kan ini nggak kedapatan ini ya, nggak kedapatan lem, nggak ketempelan lem.
Nanti biasanya nih, ini kan misalkan ini udah dipasang seperti ini. Nah, ini kan agak longgar tuh. Ya. Ini debu-debu pasti akan menggumpal kayak di sini nih nanti. Ya, jadi kalau misalkan motornya kurang ada perawatan, ya debu pasti banyak di sini. Ya, mungkin bisa disemprot pakai kompresor atau pakai kuas di gini-giniin ya nanti. Ini motifnya kalau dari dekat seperti ini. Coba kita darkness-nya. Tuh. Warna birunya seperti ini ya. Ini karbonnya. Motif karbon bukan karbonnya. Ini bagian belakangnya trim PHB. Ini trim PHB lumayan kuat sih. Nanti untuk proses pemasangan kita bikin video lagi aja, karena pemasangan ini rada-rada ribet ya. Oke, demikian unboxing Hayaidesu Yamaha X-Ride 15 Body Protector Deck Pad Cover. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.